zikir khusus hari Sabtu yaitu la ilaha illallah kunci segalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah jalla Jalaluh memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah jalla dzikruh memberikan harta yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah, dzurriyahnya dzurriyah yang thayyibah. Hidupnya selamat, sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah melanjutkan tentang ijazah doa harian. Ijazah doa khusus hari Sabtu. Karena kemarin sudah kita ijazahkan doa atau zikir khusus pada hari Jumat, kemudian kita lanjutkan zikir khusus pada hari Sabtu. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ma hasula al-futuh wal-barakatu illa bihadhi al-awradi wa hiya antakula ma tidak hasil untukku al-futuh oleh kefutuh oleh kebuka segalanya wal-barakatu dan oleh keberkahan illa bihadhi kecuali dengan ini al auradi wujudnya beberapa wiridan adu zikiran Wahia antakula wahia bermula dia al-awrat antakula yaitu sekiranya membaca oleh engkau Fi yaumil jumaati di dalam hari jum'at. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu alfa marlatin Kemarin sudah dzikiran Ya Allahu ya Allahu ya Allahu sebanyak seribu kali Wa fi sabti dan di dalam hari sabtu La ilaha illallah. Ya zuzikir la ilaha illallah alfamratin, sebanyak 1000 kali. Inilah zikir harian yang sudah dimulai pada hari Jumat kemarin membaca ya Allahu 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 sebanyak 1000 kali. Nah, sekarang ini masuk hari Sabtu. Dan zikir harian pada hari Sabtu adalah La ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah La ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah Jadi ini adalah zikir harian yang kita usahakan punya waktu khusus karena adalah zikirnya zikir khusus maka waktunya juga waktu khusus artinya kalau misalnya yang punya luang pas pagi hari maka usahakan zikir pada hari Jumat ya, ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah sebanyak seribu kali pada pagi hari jadi zikirnya pada pagi hari misalnya kalau yang punya waktu luang pas waktu duha setelah sholat duha Kemudian berdoa, jangan lupa zikir dulu. Kan zikirnya cuma sebentar. Pas hari Jumat, Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah sebanyak seribu kali. Kemudian pas hari Sabtu, zikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini juga dilakukan waktunya sama kalau bisa. Waktunya itu sama dengan zikir ya Allahu pada hari Jumat. Kemudian zikir pada hari Sabtu la ilaha illallah waktunya sama. Kalau seandainya dilakukan atau diamalkan pada waktu duha ya waktu duha. Kalau seandainya nggak sempat waktu duha siang hari. Misalnya kalau yang dikerja sebagai karyawan di pabrik atau di kantor menjelang istirahat sebelum sholat duhur misalnya ya diamalkan menjelang istirahat sebelum sholat duhur itu atau misalnya sempatnya pada sholat duhur ya dilakukan setelah sholat duhur ingat ya pada hari Jumat zikirnya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kemudian pada hari Sabtu zikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian besok kan hari Ahad. Insyaallah kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan pada hari Ahad itu zikirnya ya hayya ya ya beda lagi. Oleh sebab itu kalau misalnya kita tidak bisa menghitungnya dengan menggunakan jari, maka boleh menggunakan alat digital itu ya, alat penghitung itu yang kecil itu yang bisa dimasukkan ke jari, ya itu bisa itu. Seperti jam anak-anak itu kan, jam anak jam anak-anak itu detikan itu. Maka hitunglah pakai itu. Kalau seandainya misalnya nggak punya pikiran yang lain, ya minimal inilah hari Jumat ya Allah ya Allah ya Allahu pada hari Sabtu la ilaha illallah la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian nah kita akan membahas tentang dalilnya. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 325 wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 23. An Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an dari Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Inna allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah Sesungguhnya Allah kata harrama yaitu sungguh-sungguh telah mengharamkan oleh dia Allah ala nari kepada neraka Mengkola pada orang yang membaca zikir la ilaha illallah. Yabdaghi bidzalika yang mengharap oleh seseorang bidzalika dengan ucapannya itu Allahi pada ridhonya Allah. Ini adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Aidban bin Malik Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka Mengharamkan untuk menyentuh orang yang membaca Mengucapkan zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah Dengan zikirnya itu dia mengharap ridhonya Allah Qala jumhurul ulama min ahli sunnati wal jama'ati Telah berkata oleh mayoritas ulama dari ahli sunnah wal jamaah Hadal hadithu maksusun lil muslimin awal muslimat Hadis ini dikhususkan untuk orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. wal muslimu huwa man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan orang Islam itulah dia orang yang telah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yadkhul al kafiru fi hadzal dan tidak masuk oleh orang kafir di dalam hadis ini wal muradu bihi al muslimu alladzi qala la ilaha illallah bi lisanihi wa yusaddiqu bi qalbihi wa ya'malu bi af'alihi dan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah orang Islam yang membaca "La ilaha illallah" dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya, dan mengamalkan dengan perbuatannya. "Sialahkan, diamalkan insyaallah mustajab babi. wallahu a'lam.